karantina dan diketahui terpapar Omikron ada 20 orang. Jadi ini ada breaking news, tapi tidak di level komunitas. Semuanya tersisir di batas negara, kira-kira begitu, yaitu di bandara. Cuman KTP-nya tercatat sebagai warga Jakarta. Saya ulang ya, biar jangan salah nih. Jadi Omikron belum ada di tanah Jawa Barat per hari ini. Tapi yang KTP-nya Jawa Barat, sekarang di karantina di Jakarta, itu ada 20.